Jadi azimat itu dibolehkan dalam agama karena itu suatu yang dituliskan itu adalah doa. Jadi ada dasar-dasar daripada riwayat pembolehan azimat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tulislah doa ini. Seandainya engkau tidak, maksudnya bacakan. Dia mari baca. Niscaya engkau akan selamat dari segala mala bahaya. Nyami utamanya tai gapai, kembali gapai. God ngomong dulu dia selamat dulu. Nanti sebabnya bisa jadi dengan pelampung lah. Dari pesawat, rotoh pesawat. Gua mandu. Habis umur. Gedean selamat. Nah, bayu. Nah, bisa saja sebab. Nah, bayu. Menanti tutup. Tutup kebakaran. Uang lain habis itu. Saya selamat itu. Kenapa kau? Saya kata dah mau lambai. Kata senang lambai. Nah jadi berarti bahaya mara bahaya dalam hadis menyedamin dah baca doanya aman. Mulai dah baca bawa ke mana engkau pergi. Nah, oh mandor aja namanya tapi. Yang jadi. Jadi cuma nyampu doa ni. Ha? Punan? Ha, nyandap. Nyandap doa ni payah bergabu. Bergabu dia melawak. Apakah boleh mengkhususkan suatu benda ya? Maka itu azimat juga. Nabi pernah menyuruh memakai daripada perak ya. Sebanyak berapa gram kemarin tadi? Ingat? 1,4. Ha, okay. 1,4 gram. Banyak. Ha, banyak. Jadi itu anti guna-guna. Besi putih, betul-betul putihnya anti jin. Punya 3 mayam perak, apa 3 gram perak itu untuk anti guna-guna. Yang Nabi pakai pada jadi, cuma Nabi kok anti guna-guna itu kan Nabi ya. Jadi itu hikmahnya. Berarti boleh memakai perak. Maksudnya itu selain daripada azimat yang ditulis. Dalam agama tidak ada larangan apabila kita memang hanya bergantung diri kepada Allah. Jadi baik karenanya lantas kita lupa kepada Allah. Sebab dalam agama ketika itu ditakut oleh dia, sebagai contoh disuruh memakai daun bidara untuk mandi meruyah, memakai tanah. Nabi pernah meruyah dengan menggunakan tanah. Bukan berarti itu sudah syirik menggunakan sesuatu, tetapi itu hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena ini benar contoh lain ya. Rotan itu termasuk jenis campur yang ditakut oleh jin ditakut. Makanya orang yang batu kan umit dia pun ketepon merotak. Dan akhirnya batu dia. Sebab dia kena kejut. Jadi karena benda-benda yang ditakuti oleh dia memang lah. Bukan memang. Jadi kita jangan. Oh dia sirik ni pun. Haa kaya sirik. Pek anak bupu kau sirik. Jadi itu
harus kita ketahui bahwa itu memang ditakuti oleh jin. Jadi hanya sebatas ini kita pakai karena ditakuti jin, anda pun tidak sirik. Yang penting tetap kita bergantung kepada Allah. Sebab kalau masalah tadi memakai azimat itu kan doa, cuma perantara saja. Kita salat menyembah Allah, menghadap ke Ka'bah, bukan berarti kita menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah, tapi tetap Allah yang kita sembah, cuma arahkan ke satu titik. Nah begitu. Kita sudah baca doa hijab jin. Ya kan? Yang lagi balap mana? Rumah ni ada belak, ni ada sapam. Ya ada duri. Tapi pencuri dah mana? Berarti pencuri ni kerja sama sapam. Haa. Hai tengku nyokon sapam doa. Tadi ni yang pertama mana? Contoh. Kadang-kadang dah ru'yah pun. Kau dah baca ayat, jin ni baca jin. Dengar okey baca pun, tahu ke. Kena jin lah. Dia kena jin lah. Dia baca, banyak tahu ni tak ada. Bantalah banyak, yang panjang mat lazim. Pula oleh jin tu, tahu jin lah. Jadi maksud dia mana? Berarti jin sebenarnya dia larut kepada apa yang dia lakukan. Contoh, dia kukuh aku dia kembali. Ini pedang akan kuputuskan lehermu. Kukuh tu putus. Sebab dia khalifah. Nah, ini masalah ni. Apa anda berlemah? Ini pedang kuputuskan lehermu. Mana pedang yang jauh lah. Mana dah kukuh tadi kau? Oh, dah kau geli ke Jena. Anak putus aku, geli pun tau. Kau ke Jena kau dah. Yang masalah je mana? Yang lagi ibarat, kopra lawan ni, ngompliti yang kopra. Jadi yang, buat peliti yang boleh rendah pun. Maka, ajun komisaris, yang lawan je kau. Lu anda tahu Mayo. Mana? Tetapi ni kan. Tapi nyawa ke BKBP. AKBP. Tapi BKKBN. Kau ni apa awaknya nak? Kompor. Ya lawan ni kompor tadi. Ya tu tapi lawan. Nyo ino kopra ya kota AKBP. Hamun pan. Degago. Atau pusir tu. Isota ayah je. Ya kota. Ayah. Gota kunjungnya BKBP. Letna. Hanya empat. Jadi yang ini maksudnya mana? Nanti yang senior nanti. Nanti yang senior. Ketika dah baca doa yang empat, berarti jenang senior banyak menyerap energi dari manusia. Terus hidup manusia. Jadi jika merasa sebahagian jiwa manusia terserap energi, sehingga dia lebih kuat. Nyan artinya dia berkuat energi dia. Berkuat energi dia lah. Berkuat energi dia. Ketergantungan dia kepada Allah. Tidak takut selain hanya kepada Allah. Yang tauhid kali dapat apa? Hati kita yang akan bercahaya, tidak terikat dengan apa? Dia akan kalah. Kalah je. Walaupun dia katakan, mana lu tak kau? Dia sebenarnya sudah kental itu. Nah, lu kena. Dia lah namanya kena ngongong lu. Apa santri nak namanya? Mana yo? Dia ya. Jadi dia ambil pun kan? Jin celaka, hana akai.
Cik memang jin, cik dari nenek moyang kah. Tak mau neraka, ni akan lupa. Mereka nenek manusia dalam neraka. Nenek masuk urat. Kau emosi kita waktu itu. Emosi membuat kita kalah. Dan jin itu akan besar. Ini yang kunci. Tanya tubuh saya akan terus kalah. Keras jin dalam tubuhnya, makin banyak daruya. Menyukainya larut lagi jin. Kita tidak lembut, keras kita. Boy bukan lego. Hai dengku, dengku. Kau iban lah dengku. Tidak aku. Oh bagai buat dulu. Jauh aku belum tidak bayar. Mungkin kau air kau memang tidak tidak aku. Wih lima mana tidak kau kan? Kau mana dengku? Ane di tanah itu dah. Tidak keras, tidak menerima. Oh nyanyi oh boy kau salah tu. Ya kan? Jadi ketika kita salah, kita tidak menerima. Ketika dikecilkan, direndahkan, diapa remehkan. Nyan adalah kunci untuk menjadi kekuatan batin kita. Itu dalam konsep Islam. Sehingga jadi takut. Jangan salah. Ajaran batin adalah melihat yang sebenarnya. Kau menang apa? Ini konsep itu bidakun jin ya. Jadi melihat sebenarnya. Contoh, jangankan jin, rimung je tak perintah. Saya pernah bercerita tentang kisah dua orang pemuda yang bersahabat, yang sama-sama mengaji tauhid tasawuf. Sama-sama pun tauhid tasawuf. Seketika mereka sudah pisah, kawannya sudah kahwin. Kawannya ya jenguk ngon. Yang sudah kahwin, begitu sampai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana suamimu? Oh, dia sedang ke hutan mengambil kayu dan nanti siang pulang. Oh, baik. Kalau dia, kawan dia begitu pulang, buang satu ikat kayu bakar. Kemudian tidak lama datang lagi harimau, bawa pulang lagi kayu bakar satu ikat. Buang itu pun harimau, naik jalan harimau. Terkejut kawannya. Masya Allah, keramat kawanku ini. Ternyata harimau bisa dia tundukkan. Kan? Tiga cerita setelah diajak makan dan sebagainya, dia pun pulang. Beberapa tahun kemudian datang lagi, dia kunjungi lagi. Ketuk lagi pintu, kemana suamimu? Oh, sedang pergi ambil kayu ke hutan. Bentar siang dia pulang. Begitu pulang, dilihat oleh kawannya satu ikat kayu dibawa pulang oleh kawannya itu. Kemudian lama dia tunggu, tidak ada seekor harimau pun yang bawa pulang lagi kayu bakar. Kemudian diajaklah oleh kawannya untuk makan. Selesai makan ditanya, dahulu aku melihat kayu bakar yang kau bawa pulang, satu ikat kamu angkat dan satu ikat lagi dibawa oleh harimau. Tapi kali ini kau tidak ada lagi harimau yang membantumu. Oh menuh saya lagi, kata kawannya. Dahulu istriku sangat cerewet. Menalun dekit golong luntuk tilap. Nyan ke dipegah. Nyo besarnya. Campri, mandu, mendega, minyak dan sebagainya. Dalam pulsa api, lepas tu bagah. Biar dia buah dia kirim. Ya, kami dia tu. Kalau pulsa casing api lah. Api kau casing. Kak. Tapi aku selalu sabar. Cuma inau yang hanya di kakium. Jadi inau tinggal inong yang soleh nak. Inau kenal inong soleh nak. Bu be'an dah pegang itu le. Bila boleh ipih lah be'an mama. Ipih lah bapa melanda. Tapi bu kaji kemubut be'an mama. Be'an mama ni pak. Tinggal order. Apa betul tilap kaya beduk. Kau mudah. Nah, jadi saleh dah orang dia. Bu yang ada pakai baju, hanya baju semua orang.
adik dan anak dia pun mabuk kalau dia buat kata sakit. Jadi begitulah Saleh isteriku yang kedua ini. Jadi sehingga dahulu saking sabar aku, harimau dia aku yang banyak ke, kalau ibu yang ayah-ayah badan macam, yang ayah-ayah kenapa tak tak? Derimu, yo buangnya tau kita sahur luar. Kekuatan manusia, kita andungkan. Kulon roh, roh geramah. Kulon ibu. Biar aku bantah abang, geramah. Siapa sih kulon ibu? Langsung, cucuk kaya, nyoboh untuk tempat. Buah kaya tak apa. Tapi ketika istriku sudah meninggal dan aku kawin dengan istri yang sangat saleh, hatiku sudah jarang dikendalikan. Anani yang mencuba tidak ada lagi yang melatih. Jadi engkau anani. Sehingga kalau ketika saya ke hutan, halo mo, iblislah dia tu. Iblislah. Hai kamu kainnya bukro. Hai kelainnya. Aneh dengar. Nah, itu bahwa dalam kehidupan kita begitulah. Kon kedanyo yang kenya yang dia kok bandarnya dudong kok. Bukan orang kuat itu adalah orang yang gagah berani. Ditakut untuk dia mandung. Awas, kalau saya suruh tembak, ditembak. Tu yang menantang tembak saja. Pokoknya yang dekat-dekat, siapa yang dekat-dekat saya kasih dia sepeda. Aduh, Erika kecamatan. Anak-anak mana tu ni?